Paling di rumah sama anak-anak asrama. Tahun baru biasa lah pasti main sama temen, bakar-bakar, bakar ayam, bakar jagung. Ya asal jangan bakar rumah aja. Kerja lah, orang gak dikasih libur. Mau NR, naik ride. Malam tahun baru rencananya belum ada rencana sih. Mau ini sih bakar-bakar ikan ya. Ikan-ikan plastik, enggak, ikan gurame sama kerabat-kerabat kerja saya biasa. Udah ada jadwal sih, agenda. Malam tahun baru, gue bingung sih, masih bingung mau kemana. Intinya planning gue ya keluar, tapi gue bingung mau kemana. Rencananya ya, pengen keliling-keliling Jakarta gue sama orang tercinta, anjas. Tapi tergantung ya, hujan kagak nih, kalau hujan ya. Paling jalan-jalan sih sama temen gue. Iya biasa. Biasanya Kemayoran sih paling. Kalau nggak bakar-bakaran sama teman-teman gue gitu doang sih. Jadi talent sih. Gue baru pertama kali jadi talent di tahun ini. Maksudnya ilmu dari talent itu udah gue adalah di yang baru gue lakuin itu adalah untuk mencoba jadi scriptwriter. Kerja di sini sih baru dimulai, kayak menyalurkan hobi yang emang saya suka di bidang. Gue sih orangnya lebih ke arah berjalan aja, apapun yang ada di depan ya udah gue jalanin itu. Baru mulai berpikir dewasa. Bisnis. Banyak sih dari dulu gue berbisnis, di bisnis passion, sama sekarang lagi jalan lagi bisnis makanan. Pernah usaha-usaha ini yang clothing ya, terus berjalan cuma 1.5 bulan ya, udah gitu rungkat. Gue gak ngapa-ngapain sih, gue cuma ngurusin anjing gue doang di kosan. Ada sih, ya paling semangat kerja aja lah. Ya lebih semangat lagi kerjanya gitu. Sekarang sih lebih apa ya, lebih semangat gitu kerjanya kalau sekarang dibanding tahun lalu tuh. Tahun sebelumnya tuh gue cenderung pasif ya, diem. Sekarang lebih explore aja. Dulu kan lebih sering pacaran dan lebih sering mengalah lah dalam hubungan. Kalau sekarang gue merasa di soal persoalan asmara tuh gue yang megang kendali gitu. Gue suka tuh poinnya di situ, poin yang paling gue lihat. Mungkin lebih capek sih, lebih capek karena mungkin pekerjaan gue di sebelumnya tuh mungkin nggak begitu jauh, terus di tahun ini dapat di sini tuh lumayan. Dari segi kedisiplinan walaupun masih kurang disiplin, sama ya skill actingnya makin nge-upgrade juga sih, dari yang awalnya nggak bisa apa-apa sampai sekarang sudah bisa lebih tenang dari tahun-tahun kemarin. Ya banyak banget deh pokoknya. Gue sampai susah buat ngejelasin juga. Cara berpikir aku lebih dewasa dari yang sebelumnya. Yang berubah adalah mindset gue lebih ke mencari uang dan membahagiakan diri sendiri. Lebih ke arah was-was sih apa yang ada terjadi di depannya gitu ya. Kayak gue bakal mikirin kayak apa nih yang harus gue lakuin ketika terjadi itu, kayak gitu. Hal yang paling berkesan di tahun ini adalah membantu orang banyak sih, mencari kerja. Itu
gue bersyukur buat sama diri gue sendiri udah ngasih itu ke orang lain. Gue bisa bantuin nyokap buat beli rumah, nyicil-nyicil. Hal yang paling berkesan itu, yang paling berkesan banget tuh, bisa memberi orang tua sedikit rezeki. Itu berkesan banget buat saya. Punya motor sama punya kerjaan. Aku kan tadinya orangnya pendiam nih. Sekarang udah bisa lebih menyesuaikan gitu sama lingkungan sekitar. Mungkin dapat teman-teman baru sih. Terdidiknya jiwa gue, mental gue yang seperti ini. Karena kan di tahun sebelumnya gue masih di kampung, dan di tahun ini fix gue setahun di Jakarta. Dan terbentuknya mental gue yang kuat, alhamdulillah ya. Mental gue yang A, I, U, E, O, dan jiwa gue yang banyak banget pokoknya. Itu intinya sih. Gak ada dah kayaknya tahun ini mah. Gak ada. Gak ada lagi. Gak ada kesan apa, biasa aja sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Kayak gitulah kurang lebih. Ada senang, ada senang, ada sedih, ada duka. Banyak lah pokoknya.